wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Siap, Pak. Lela, Ibu Irma, Ibu Murti Widyaningsih, Ibu Susi, Ibu Indah, Ibu Basis. Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Mudah-mudahan semua sehat. Minggu ini adalah Kapita Selekta ke-7 dengan tema memaknai sumber daya manusia perusahaan, strategi sumber daya manusia perusahaan, SDM perusahaan, yang akan dibawakan oleh Bapak Adi Nugroho, PhD. Beliau alumni FEBUP, kemudian dari Australia, Master of Philosophy dan PhD-nya. Beliau adalah Direktur SDM PT Angkasa Pura 1, PT Angkasa Pura 1, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Adik-adik mahasiswa, nanti acara Kapeta Selekta ini akan dimoderatori oleh Ibu Murti Widyaningsih. Sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Murti Widyaningsih, menyampaikan CV singkat mungkin, menyampaikan materi Pak Adi, memperkenalkan Pak Adi, saya minta adik-adik mahasiswa untuk menyalakan videonya. Kita seperti biasa kuliah tatap muka, bedanya ini cuma karena daring saja online, tapi kita harus tetap buka videonya, tetap tatap muka. Seperti biasa, anggap saja ini di aula, ya kan? Mikrofonnya juga silakan dibuka kalau memang tidak berisik, tidak apa-apa ya. Karena mungkin pembicara nanti Pak Adi ingin mendengar, tiba-tiba ada bertanya atau ingin mendapat respon dari adik-adik mahasiswa. Seperti biasa nanti ada tugas, ada isi absen ya, Bapak Ibu dosen juga, mahasiswa juga nanti ada di kolom chat ya. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mungkin sebelum Bu Murti saya persilakan Ibu Laila Pujianti, Bu Dr. Laila Pujianti, Wakil Dekan Bidang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila untuk menyampaikan sambutan. Silakan kepada Ibu. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Jelas banget. Jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita, Pak Adi Nugroho. Yang terhormat prodi yang mengorganize setiap perkuliahan Kapita Selekta, yang terhormat Bu Murti, terima kasih atas bantuannya, dan yang saya banggakan anak-anakku semua, ya kan, baik dari prodi akuntansi, baik prodi manajemen, baik D3 akuntansi, D3 perpajakan. Yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi bagian dari alumni, kita tentu harapkan nanti sekitar di bulan Februari ya. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini, dan untuk mudah-mudahan insya Allah semoga selanjutnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita, yaitu menjalankan kuliah Kapita Selekta sesuai dengan jadwal yang kita sudah tentukan. Nah, ini merupakan suatu anugerah yang tak terhingga, karena saya ingat persis ya, saya ulang kembali, saya ingat persis semester lalu kita nyaris tidak bisa melaksanakan kuliah Kapita Selekta karena tiba-tiba kita harus WFH saat itu, jadi kita belum sempat berpikir bagaimana konteks perkuliahan Kapita Selekta. Alhamdulillah dengan dibantu oleh teman-teman, termasuk dibantu oleh prodi, dan alhamdulillah kita sudah sampai Kapita Selekta yang ke-7. Dan kita merange kemarin bisa sampai Kapita Selekta boleh lebih dari 10. Karena kesempatan ini kita akan lakukan karena syukur alhamdulillah banyak alumni yang memberikan informasi, semangat ya kan, kepada
adik-adik kita semua nih, anak-anak kita semua nih, masa depan generasi muda kita. Jadi bukan hanya masa depannya Universitas Pancasila, tapi masa depannya negara Indonesia. Nah, inilah anak-anak kita yang kita harapkan tentunya akan menjadi pengganti kita di kemudian hari. Mungkin akan menduduki apa namanya manajer kayak generasinya Mas Adi, mungkin juga akan menjadi dosen-dosen dan semuanya. Tentunya 10 tahun, 15 tahun ke depan kita mungkin tidak akan hadir lagi seperti ini hari ini, tapi generasi yang kita hadapi hari ini, generasi mahasiswa Universitas Pancasila yang ada pada hari ini adalah generasi kita ke depan yang diharapkan tentunya akan banyak berkiprah nanti di dunia kerja yang nantinya akan bisa membawa nama baik Universitas Pancasila. Jadi kehadiran dari Capita Selecta ini benar-benar saya anggap sangat bermanfaat, kayak anak-anakku semua mendapat informasi, wawasan kepada orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, ini akan menjadi bekal, akan jadi semangat untuk ketika nanti kalau kita jadi alumni. Karena begitu selesai, tidaklah semudah yang kita bayangkan. Mungkin kita kiri kanan, lamaran kiri kanan, cari kerja kiri kanan, mungkin kita memulai dari karir yang terendah. Tapi dengan semangat, dengan kemauan, dengan wawasan, saya pikir kita harus mampu mengatasi tantangan-tantangan yang kita akan hadapi ke depan. Jadi ini adalah salah satu wawasan, pemberian wawasan di dalam kuliah Capita Selecta ini, di samping materi-materi perkuliahan yang kita temukan di kelas. Jadi ini saya harapkan anak-anakku konsentrasi semua menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, karena hari ini di hadapan kita meskipun melalui online telah hadir yang terhormat, yang ahli di bidang SDM. Nah, tentunya Anda juga mau jadi manajer nggak? Ada yang mau menjadi manajer? Jawabannya iya semua, aku dengar dari sini. Ya kan? Tentu pasti mau, ya kan? Nah, ini dialah salah satu narasumber kita nanti yang akan memberikan wawasan kepada kita bagaimana bisa sampai ke level seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya memberikan arahan, bimbingan, wawasan kepada anak-anak kita semua yang semuanya kita banggakan. Insyaallah kita tentu sebagai dosen, sebagai guru, tak lain adalah mengharapkan, mendoakan supaya mereka semua kelak di kemudian hari bisa menjadi orang-orang yang sukses. Sekian mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Dr. Laila Pujianti, Wakil Dekan Bidang 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Selanjutnya, acara kami persilahkan untuk dipandu oleh Ibu Murti Widyaningsih, SMM. Kepada Ibu Murti sebagai moderator, kami persilahkan, Bu. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Kaprodi Manajemen, Bapak Nurudin Subhan, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara ini selaku moderator. Selamat siang kepada narasumber kami, Bapak Adi Nugroho. Sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai memaknai strategi sumber daya manusia perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Nugroho. Bapak Adi Nugroho ini adalah salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila dengan pengalaman yang luar biasa di bidang sumber daya manusia selaku Direktur Human Capital dan Umum Angkasa Pura I dan Komisaris Utama Angkasa Pura Hotel. Gelar Sarjana Ekonomi beliau diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila dengan konsentrasinya di manajemen sumber daya manusia pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan untuk meraih gelar magisternya di jurusan marketing.
Jadi ada dua jurusan nih Pak Adi ahlinya, satu di sumber daya manusia, kemudian mengambil jurusan marketing yang diperoleh dari Massey University New Zealand pada tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan kembali gelar doktornya di, yang diperoleh dari Northern Malaysia University tahun 2007 dengan jurusan Service Management. Jadi keahliannya Pak Adi Nugroho ini lengkap Pak, di sumber daya manusia, di marketingnya bagus, di service managementnya juga ternyata beliau juga menguasai di bidangnya. Nah Pak Adi Nugroho ini sebetulnya bergabung di dosen tetap, beliau juga sudah masuk menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, tepatnya pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Jadi udah lama juga Pak Adi menjadi dosen tetap. Mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa ini yang pernah ketemu Pak Adi mungkin di kelas sebelum pandemi. Saya yakin sudah sempat bertemu dan sempat diajar oleh beliau. Nah, untuk membahas kali ini, kita akan mengetahui dari Pak Adi Nugroho bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian SDM. Dalam entitas organisasi tersebut, pada akhirnya akan meningkatkan organisasi secara menyeluruh. Bagaimana cara memaknai strategi sumber daya manusia perusahaan tersebut? Pak Adi Nugroho ini akan memaparkan masalah ini melalui kuliah umum kita di siang hari ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada Pak Adi Nugroho untuk sharing dan memaparkan permasalahan tersebut. Nah, nanti di akhir acara, mungkin Pak Adi Nugroho akan memberikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk bertanya apa saja ke Pak Adi Nugroho, terutama di bidang sumber daya manusia. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Pak Adi Nugroho. Silakan Pak Adi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pudek atau Wakil Dekan, saya biasa menyebutnya Pudek tapi ternyata udah ganti sekarang mungkin Wakil Dekan, Kaprodi, Bu Moderator, Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara ini, adik-adik semua, saya bingung juga nih manggilnya apa nih ke adik-adik mahasiswa, ke mahasiswa nih, pasti panggil adik-adik aja lah, supaya juga saya nggak kelihatan tua juga. Jadi adik-adik semua yang mengikuti acara ini pastinya juga ini adalah tahun-tahun terakhir untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Jadi mudah-mudahan juga nanti apa yang saya sampaikan ini relevan dengan apa yang sedang adik-adik hadapi. Tapi kalau boleh Bu Moderator, saya berapa lama ya punya waktu bicara ya? Kira-kira 2 jam ya? 1 jam? Oh 1,5 jam. 1,5 jam aja Pak Adi. Terus nanti setengah jam kita akan ada sesi tanya-jawab. Oke. Jadi oke, mungkin dalam 1,5 jam nanti saya akan memaparkan lebih kepada konteks. Saya coba tidak bicara teori secara kebanyakan, tapi saya coba akan melihat atau membahas lebih kepada apa yang terjadi di Angkasa Pura 1. Karena kebetulan saya kerja di situ dan kemudian saya punya pengalaman di sana. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan terkait dengan satu perusahaan ini lebih memberikan insight atau pemahaman kepada adik-adik semua yang selama ini dengarnya lebih banyak teori, tapi ini lebih kepada nanti mungkin terapan apa yang sedang dilakukan di PT Angkasa Pura 1. Mungkin kita bisa tampilkan slide-nya sedikit, saya ada sedikit slide di sini. Terima kasih Bu, tolong. Jadi adik-adik semua mungkin akan saya sebelum slide ini mungkin sambil nunggu slide-nya jalan. Jadi pada saat kondisi sekarang tadi Bu Wakil Dekan sudah menyampaikan kondisi sekarang ini semuanya serba berubah serba cepat. Jadi apa-apa yang tidak pernah kita pikirkan
sekarang bisa kejadian. Jadi dulu mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa Capita Selecta ini akan dilaksanakan secara online atau secara daring. Tapi ya inilah yang terjadi sekarang. Jadi dalam kondisi seperti ini, semua SDM yang diharapkan itu adalah bisa agile. Agile itu artinya mereka bisa beradaptasi secara cepat. Nah, untuk itu perlu suatu inovasi dari masing-masing individu supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Lanjut, Bu. Slide-nya tolong bisa lanjut. Di-skip aja, ya, lanjut lagi. Nah, dengan kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa keadaan di luar atau keadaan sekarang ini semua serba cepat, kita ini dituntut untuk terus melakukan inovasi. Inovasi ini adalah kunci sukses daripada supaya kita tidak ketinggalan dengan kondisi yang ada, supaya kita bisa mengikuti. Kalau tadi Bu Wakil Dekan sudah menyampaikan, dulu kita bingung-bingung gimana kita melakukan Capita Selecta ini, sementara kondisinya pada saat ini sedang di pandemi, di mana kebijakan pemerintah PSBB dilakukan. Jadi orang tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun. Nah, terus gimana dengan acara perkuliahan? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan teknologi. Ini adalah salah satu inovasi. Nah, inovasi itu supaya bisa terjadi itu seperti apa? Ternyata inovasi itu bukan melulu harus tergantung kepada dana atau budget. Kalau kita lihat di sini, budget itu hanya berkontribusi sekitar 32%. Tapi ternyata yang lebih berkontribusi terhadap kesuksesan suatu inovasi itu adalah pola perilaku daripada masing-masing individu. Jadi kalau perilakunya itu punya kecenderungan melakukan inovasi, mudah-mudahan inovasi itu akan lebih berhasil. Kemudian juga adanya pemikiran-pemikiran yang baru atau pemikiran-pemikiran yang ide-ide baru, ide-ide yang merupakan terobosan-terobosan sehingga kita bisa menyelesaikan daripada suatu keadaan. Jadi walaupun kita punya uang banyak, kita punya apa namanya leadership yang bagus, kita punya bisnis model yang bagus, sudah bayar konsultan dan segala macam. Nah, inovasi ini nggak akan bisa timbul. Biasanya ada beberapa jargon, tanpa inovasi ya sudah, siap-siap aja mati gitu kan. Jadi ini adalah yang perlu kita yakini bahwa di dalam hidup ini adalah apalagi terutama adik-adik ini semua sudah hampir lulus kuliah. Jadi nanti begitu lulus kuliah, begitu keluar dari kampus, begitu berada di dunia kerja, ya adik-adik harus berhadapan dengan orang-orang lain yang mempunyai kualifikasi dan background pendidikan yang sama. Yang membedakan apa? Ya tadi, kemampuan untuk bisa beradaptasi dan kemampuan untuk membuat inovasi-inovasi. Lanjut. Slide berikutnya, Bu. Nah, di slide berikutnya ini akan saya sampaikan bahwa di Angkasa Pura 1 itu yang dulu setiap karena kami bergerak di bidang kebandarudaraan, mungkin saya sedikit bicara mengenai Angkasa Pura 1. Angkasa Pura 1 itu adalah merupakan suatu BUMN yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan. Kalau adik-adik biasanya pernah pergi ke antar kota, keluar kota menggunakan pesawat, biasanya menggunakan bandara. Nah, bandara-bandara ini biasanya di bawah pengelolaan Angkasa Pura. Dan Angkasa Pura ini di Indonesia ada dua. Ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Bedanya apa? Angkasa Pura 1 itu lebih kepada Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 itu lebih kepada pemisahan wilayah. Jadi kalau Angkasa Pura 1 itu adanya di mengelola bandara-bandara yang ada di bagian timur, sementara Angkasa Pura 2 itu mengelola bandara-bandara yang di bagian barat. Jadi yang di bagian timur ini di bawah Angkasa Pura 1 di mana saya bekerja itu ada Jogja, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Makassar, Manado, Ambon, Biak, Kupang, Jayapura.
Jadi itu adalah beberapa bandara yang berada di Angkasa Pura 1. Nah, di dalam pengelolaannya ini, sebelumnya itu kita punya suatu apa ya namanya? Suatu budaya yang kita sebut DNA kita, jadi kepribadian kita itu pada saat kita bekerja harus mencerminkan service, safety, security, dan compliance. Karena memang ini adalah sifat dasar daripada penerbangan. Jadi kalau penerbangan ini kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan juga bisa menjamin adanya keamanan dan keselamatan. Dan yang pastinya karena ini adalah industri yang syarat dengan peraturan yang kita ikuti ini tidak peraturan lokal atau peraturan yang dibuat oleh perusahaan saja, tapi juga peraturan yang mengikuti dunia penerbangan internasional. Jadi ada beberapa organisasi internasional yang harus kita ikuti dan mereka mensupervisi apa yang terjadi di penerbangan di Indonesia. Mereka misalnya adalah ICAO. ICAO itu adalah International Civil Aviation Organization. Nah, ini adalah satu organisasi yang mencoba memantau pelaksanaan penerbangan di Indonesia. Kemudian yang satu lagi adalah ACI, Airport Council Internasional. Jadi ada Dewan Airport Internasional yang juga mengawasi operasional bandara-bandara yang ada di Indonesia. Nah, dulu memang DNA yang harus kita tanamkan itu adalah jiwa melayani, jiwa menjamin keselamatan dan keamanan, juga jiwa untuk mengikuti peraturan-peraturan. Ternyata ini tidak cukup, karena kita harus juga beradaptasi dengan kondisi. Jadi pada saat kita harus beradaptasi dan ternyata mengelola bandara itu tidak melulu hanya melayani atau servis, tapi juga kita harus berpikir sebagai pengusaha. Makanya kita tambahkan DNA-nya yang ada supaya orang-orang atau para pegawai di Angkasa Pura 1 itu mempunyai jiwa inovasi dan juga jiwa kewirausahaan. Nah, ini memang baru berjalan beberapa tahun yang belakangan ini, tapi ini coba kita kembangkan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa perusahaan tanpa inovasi ya akan begitu-begitu aja. Perusahaan juga tanpa jiwa kewirausahaan tentunya akan juga sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara ini sangat diperlukan sekarang. Jadi Angkasa Pura 1 itu mengelola airport tidak semata sebagai penyedia jasa infrastruktur saja, tapi juga berperan sebagai business entity, artinya suatu lembaga yang atau perusahaan yang harus juga membuat suatu keuntungan. Itu perubahan ini tentunya tidak semudah dengan apa yang ada dilihat di slide atau di gambar, tapi ini melalui suatu proses. Kita setiap tahunnya melakukan lomba inovasi juga kepada yang ditujukan kepada para pegawai di lingkungan Angkasa Pura 1 untuk bisa menyampaikan aspirasi maupun ide-idenya terkait dengan inovasi. Ini kita lombakan setiap dari lomba itu nanti kalau memang bagus, yang pemenangnya biasanya memang itu kita anggap bagus dan itu kita jadikan policy perusahaan yang akan kita terapkan kemudian. Jadi semua karyawan di sini mempunyai hak untuk mengusulkan ide-idenya atau inovasinya yang nantinya kalau memang inovasi apa idenya itu bagus, nah ini yang akan kita terapkan di bandara. Dan ini mudah-mudahan memberikan suatu ruang aspirasi, ruang untuk pegawai menyalurkan aspirasinya. Jadi kalau selama ini kan kayak adik-adik waktu kuliah sekarang ini juga kan seringkali ini kampus gimana sih gitu kan, kok kurang ini gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, ini pegawai juga sama, perusahaan ini kurang begini, kurang begitu. Nah, mereka mungkin beberapa punya ide. Nah, ide ini yang kita buat supaya apa? Mereka juga semangat untuk melakukan pekerjaannya dan juga merasa aspirasi dan ide-idenya itu didengar oleh manajemen. Lanjut.
Berikut slide ini saya mau bicara bahwa kalau kita bicara tadi Pak Kaprodi menyampaikan bahwa memaknai strategi perusahaan terkait dengan SDM. Jadi apa yang kita mau bahas sekarang terkait dengan SDM? SDM itu apa sih sebenarnya? Manajemen SDM itu apa? Jadi manajemen SDM ini lebih kepada bagaimana kita melakukan apa ya namanya pengurusan dari calon pegawai sampai calon pegawai itu pensiun. Jadi bagaimana kita memikirkan, mengurus dari orang-orang yang mau bekerja di perusahaan sampai mereka pensiun. Bahkan kalau mau bicara tidak hanya sampai pensiun, tapi sampai mereka, mohon maaf, mereka tutup usia. Jadi ini akan diurus oleh apa namanya bagian daripada SDM. Nah, untuk itu tentunya pekerjaannya harus apa namanya terkonsep, terpola, sistematika. Jadi akhirnya kita bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kita harus melakukan beberapa hal. Yang terutama kita harus punya sistem. Sistem ini akan membantu kita. Tapi sebelum kita mau bicara sistem, saya sedikit akan menyampaikan kepada adik-adik terkait dengan strategi SDM ini. Karena ini yang disampaikan oleh Pak Subhan, Kaprodi kita, bahwa fungsi SDM pertama-tama itu adalah kita tahu bahwa ini adalah to attract dan select best people. Jadi pertama ini orang SDM ini harus bisa mencari orang-orang yang kira-kira baik, yang kira-kira bagus, yang ini untuk bisa kita rekrut, kita pekerjakan di perusahaan. Ini bukan perusahaan, bukan persoalan mudah, justru ini adalah persoalan yang sangat sulit. Gitu. Kenapa? Karena biasanya pada saat kita sedang mencari orang-orang yang mempunyai reputasi bagus atau kualifikasi bagus, ini ada beberapa intervensi-intervensi yang mana akhirnya pada saat proses pemilihan orang-orang ini seringkali tidak bisa berjalan mulus, tapi diintervensi. Misalnya contoh adanya titipan, kalau adik-adik semua mungkin dengar ada titipan, ada apa namanya surat sakti dan segala macam. Nah ini adalah bagian daripada tantangan tersebut. Yang kemudian mungkin juga adalah begitu kita sudah dapat orang-orang yang kita anggap bagus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kita menempatkan orang-orang ini di mana? Gitu. Kita menempatkan orang-orang ini di tempat yang tepat. Jadi kalau orang yang sukanya ketemu sama orang, misalnya ada orang yang sukanya, misalnya adik-adik ini ada yang sukanya ketemu sama orang, kalau ditaruh di back office yang kerjaannya duduk di belakang meja seharian, pasti bakalan bete. Apaan sih gue sehari-hari kerja di belakang meja melulu, padahal gue pengen banget deh bisa ketemu si orang-orang ini. Jadi pada saat kondisi itu, ini ada dua permasalahan buat perusahaan. Si orang yang ditempatkan itu juga nggak happy, maka pekerjaannya juga tidak maksimal. Nah perusahaan rugi. Dia nggak dapat hasil kerjaan, tetapi juga tetap harus bayar. Si pegawai juga rugi. Dia merasa apa yang dikerjain itu kayaknya nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya buat perusahaan. Dan dia merasa bahwa setiap hari itu menjadi apa ya namanya, menjadi kayak tahanan gitu. Atau merasa disiksa, atau merasa tidak nyaman. Nah ini hal-hal seperti ini bisa, ini harus kita hindari. Jadi kita harus bisa menempatkan orang yang tepat di tempat di posisi yang tepat. Terus juga kita juga harus meyakinkan ini setelah orang ini jadi pegawai, kita pilih yang bagus terus kita tempatkan, tentunya kita juga harus kita kembangkan dia. Orang ini kita kembangkan, kita didik, bisa kita kasih training, bisa kita mentoring, kita apa ya namanya supervisi supaya orang-orang ini yang punya kemampuan tadi, yang mungkin dasarnya punya kemampuan, emang bisa
benar-benar mengembangkan kemampuannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan perusahaan. Nah, setelah ini jalan, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengukur hasil daripada pekerjaan dan posisi mereka itu dalam bentuk pendapatan. Jadi pendapatannya ini harus kita pikirkan sesuai dengan tidak berlaku senior apa segala macam, tapi harus kita pikirkan berdasarkan daripada hasil kerjanya. Nah, ini mungkin agak susah penerapannya, tapi ya memang inilah tantangannya. Kalau kita bisa memberikan konsep ini berjalan, jadi kita bisa memberikan rekognisi atau pembayaran atau gajinya sesuai dengan apa namanya performance-nya, ini kita harapkan bisa membuat para pegawai ini berkompetisi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya supaya apa yang mereka kerjakan ini berakhir dengan pendapatan yang mereka terima. Nah, ini harus bisa terrecord dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan kemudian terlacak dengan baik. Maka kita perlu namanya human capital management system supaya apa? Pada saat misalnya contoh di tengah jalan gitu, kita misalnya Angkasa Pura 1 butuh seorang ahli yang bagus di dalam urusan SDM atau marketing, itu tinggal kita buka aja di sistem. Siapa sih orang yang punya ini, yang punya background atau punya kompetensi di urusan marketing, siapa? Oh, ada si A, ada si B, ada si C. Nah, ini yang nantinya merupakan database kita juga gitu. Jadi ini gunanya sistem ini. Kalau dulu mungkin kita sibuk dengan banyak kertas-kertas, tapi dalam kondisi ini kalau kita sudah punya sistemnya, ini semua udah ada di handphone aja, di gadget. Jadi kita tinggal buka, kita tinggal search siapa, kita nggak sebut nama, tapi kita sebut kualifikasi, nanti itu akan keluar. Lanjut. Lanjut, Bu. Yeah. Nah, ini sebelum kita lanjut ke yang hal yang lain, ini sedikit saya menjelaskan bahwa penilaian performance daripada pegawai tadi yang poin terakhir ini menjadi sangat penting. Jadi, ini sebagai gambaran aja bahwa kami di Angkasa Pura 1 ini yang kita nilai itu adalah satu, itu pencapaian atau performance itu mewakili 50%. Kemudian kompetensinya dia. Jadi kita berharap semua pegawai yang di AP1 itu terus mengembangkan diri, mengembangkan kemampuannya. Jadi ini dibuktikan dengan beberapa kompetensi nantinya, karena kita secara berkala setiap tahun itu melakukan assessment kompetensinya. Apakah kompetensinya mereka itu bertambah atau tetap-tetap aja. Jadi kalau kompetensinya mereka makin tinggi, maka penghasilannya juga akan mengikuti. Dan kemudian yang paling kecil itu adalah core value. Core value itu lebih kepada apa yang tadi saya sebutkan, bahwa orang-orang itu harus berperilaku tadi yang dia safety, dia memberikan pelayanan yang bagus, dia menjaga mengikuti peraturan dan sebagainya. Nah, ini yang kita nilai. Jadi 20% itu lebih core value, ke 30% itu adalah kompetensi. Sementara yang paling tinggi yang kita nilai itu adalah pencapaian daripada pekerjaannya. Jadi di sini tidak kita bicara mengenai siapa yang senior, siapa yang junior, tapi yang kita lihat lebih kepada kemampuan dia, kapasitas dia, dan kemudian pencapaian pekerjaannya mereka. Lanjut. Adik-adik semua, ini saya mau bicara tadi kalau saya sampaikan sedikit di awal. Harus kita atur sedemikian rupa sehingga kita benar-benar bisa memaksimalkan individu-individu yang terbaik di dalam satu sistem namanya talent management. Jadi di dalam talent management ini adalah ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah
mengidentifikasi daripada para calon pegawai. Nah, ini bisa kita lihat dari pada saat kita melakukan rekrutmen. Jadi pada saat kita melakukan perekrutan itu kita bisa ada tahu, oh si A, si B, si C ini masing-masing punya kemampuan apa, punya background apa, punya minat apa. Dan ini adalah bagian daripada mengidentifikasi. Setelah itu kita akan melihat kompetensi apa yang dia punya. Dan kemudian dari situ kita akan mapping juga. Di mapping ini kita lihat, jadi gini, pengertian kita talent mapping ini, yang tadi saya sampaikan bahwa nggak semua orang itu suka bekerja di belakang meja. Nggak semua orang itu suka bertemu dengan orang lain. Jadi seringkali saya beberapa pengalaman, saya punya staff itu, ada staff ini kerjaannya harusnya diketemu banyak orang. Tapi setiap kali dia ketemu banyak orang, buat dia nggak nyaman gitu loh. Tapi ada satu lagi yang pekerjaannya itu adalah melakukan evaluasi dan analisa. Tapi sebenarnya dia lebih senang dia bekerja di lapangan gitu loh, dibandingkan bekerja di belakang meja. Nah, ini menjadi tidak efektif buat itu, makanya seringkali penempatan orang ini harusnya lebih bijaksana, sehingga ini kita lakukan talent mapping. Jadi yang sifatnya ekstrovert sama yang sifatnya introvert kita lihat, terus kemudian ada yang sukanya dengan kondisi-kondisi operasional, ada yang sukanya dengan seni, ada yang sukanya dengan hitungan, ada yang sukanya dengan beda-beda. Nah, ini yang kita mapping tadi. Dari mapping ini tadi, kita biasanya itu kita lakukan assessment setiap setahun sekali. Dan setahun sekali ini hasilnya nanti ada di kita mappingkan itu, biasanya kita ada 9 box, ada 9 box, sekaligus juga untuk melihat kompetensi mereka ini apakah cukup atau tidak. Jadi kalau misalnya salah satunya, kalau kompetensinya mereka tidak cukup, terus apa gitu loh. Nah, kalau kompetensinya nggak cukup, biasanya kita akan menutup kekurangan kompetensinya itu untuk kita kembangkan lagi, apakah itu bisa dalam bentuk training, dalam bentuk mentoring, dan sebagainya. Nah, kalau ternyata kompetensinya sudah melebihi, ya ini mungkin kita akan, ya, orang tersebut bisa kita promosikan. Dan ini adalah bagian-bagian yang saya pikir ini perlu dilakukan supaya para individu yang bekerja itu juga merasa punya kejelasan ke depannya. Jadi mereka tahu saya ini bekerja di sini ini butuh keahlian apa. Dan kalau saya punya keahlian ini, maka saya akan bekerja di bagian apa. Dan kalau saya ingin promosi juga, apa yang harus dibutuhkan untuk saya bisa promosi. Jadi dari situ ini memberikan suatu gambaran kepada para individu yang bekerja di Angkasa Pura, apakah mereka mau berkarir ataukah mereka mau cuma biasa-biasa aja. Lanjut, Bu. Slide-nya. Ini tadi sudah kita bahas, jadi mungkin lanjut aja. Nah, tadi talent development itu, dalam pengembangan talent tadi itu ada beberapa hal yang kita kembangkan. Yang pertama adalah kita mengembangkan kompetensinya. Terus kemudian kita puter-puter dia. Jadi kalau dia di bagian keuangan, dari belum tentu orang yang di keuangan itu background keuangan dia senang di bagian keuangan, atau orang yang di bagian teknik dia senang di bagian teknik, atau orang yang punya background marketing dia senang ada di bagian marketing. Nah, ini juga bisa kita buat rotasi atau mungkin juga penyegaran. Mungkin juga alasannya mereka nggak senang itu banyak hal. Satu, bisa aja karena udah terlalu lama bekerja di situ. Kedua, mungkin memang karena minatnya. Ketiga, memang karena situasi dan kondisi lingkungannya. Mereka ingin merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Mereka ingin pindah. Nah, ini adalah kita lakukan job rotasi. Supaya
apa namanya, mereka juga bisa melihat, oh di bagian lain itu kerjaannya seperti ini. Jadi seringkali misalnya contoh yang bisa saya contohin adalah bagian keuangan sama bagian bagian umum. Bagian umum itu kan biasanya dia harus nyiapin perlengkapan-perlengkapan, misalnya peralatan-peralatan, misalnya kayak proyektor, terus kemudian meja, kursi, dan segala macam. Nah, sementara seringkali mereka udah pesen proyektor atau pesen makanan atau minuman untuk suatu acara, tapi pembayarannya susah gitu. Pada saat mereka melakukan pembayaran susah, tentunya kan pasti besoknya pada saat mau bikin acara yang berikutnya susah juga buat teman-teman di bagian umum gitu. Kenapa? Karena yang kemarin aja makanannya belum dibayar, atau yang proyektornya kemarin yang sewa belum dibayar gitu, atau yang keperluan lainnya itu belum dibayar gitu. Ini kenapa belum dibayar? Rupanya dari keuangan belum mau ngeluarin dananya. Jadi akhirnya timbullah suatu friksi antara bagian umum sama bagian keuangan. Nah, ini yang sering terjadi karena adanya silo-silo bagian yang merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling benar. Nah, perlu ini dengan adanya rotasi, misalnya orang umum yang tadi biasanya ngerjain pengadaan penyiapan makanan dipindah ke bagian keuangan. Orang keuangan yang biasanya urusan bayar-bayar dipindah ke perlu dipindah bagian umum. Nah, pada saat mereka dipindah, di sini mereka akan melihat, oh, dulu orang umum ini waktu minta bayaran itu ternyata begini ya. Gitu loh. Kita pada saat butuh ini ternyata begini. Ternyata kesusahannya dari bagian keuangan karena nggak dibayar. Gitu. Jadi akhirnya dia bisa sadar, bisa melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan dia di keuangan dulu berpengaruh kepada bagian umum, sehingga mempengaruhi kinerja dari orang-orang di bagian umum. Sebaliknya, orang yang dari bagian umum yang ditaruh di keuangan itu melihat ternyata, oh, bagian umum ini kenapa kemarin dibayarnya susah gitu. Ternyata ada beberapa dokumen atau beberapa berkas yang tidak lengkap gitu. Jadi orang keuangan tidak bisa bayar. Jadi ini adalah suatu hal yang sering kita lakukan supaya antar bagian itu merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa berdampak kepada bagian yang lain dan bisa memberikan solusi. Oh, masalahnya orang umum, lu pada saat mau mengajuin pembayaran, tolong berkasnya dikasih dong. Nah, jadi orang teman-teman yang dipindahin dari umum ke keuangan itu, pada saat adanya pengajuan pembayaran, dia sudah bisa mengantisipasi gitu loh. Dia tinggal bilang, atau dia yang menyiapkan, atau dia yang melengkapi sedikit-sedikit apa yang menjadi kekurangan dari bagian umum. Dan ini menjadikan suatu kondisi kerja juga akan lebih lebih bagus. Karena apa? Karena orang-orang yang duduk di situ sudah semakin paham dengan situasi kondisi bagian departemen orang lain. Nah, atau misalnya kita memberikan, kalau tadi job rotasi untuk pengembangannya juga, kita melakukan pemberian tugas khusus kepada beberapa individu supaya mereka bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan target tertentu. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tugas khusus ini memang kita desain atau kita berikan untuk benar-benar memberikan pengayaan kepada para individu gitu, supaya mereka juga kemampuannya bisa bertambah. Kemudian kita buatkan task force. Task force ini di dalam bekerja itu kita punya kadang-kadang punya suatu pekerjaan yang harus dikerjakan antar departemen atau antar bagian. Nah, ini kita buatin tim yang terdiri dari
anggotanya dari bagian-bagian masing-masing. Jadi ada beberapa bagian, terdiri dari beberapa bagian untuk mereka menyelesaikan suatu pekerjaan dalam satu tim. Kenapa begini? Nah, ini adalah dengan adanya tim ini juga bagian untuk bisa membahas sesuatu itu, suatu masalah itu, masalah tertentu secara komprehensif. Jadi artinya mereka begitu intens berdiskusi, mereka tahu, oh di permasalahan, misalnya ada tiga orang dari tiga bagian, satu dari marketing, satu dari keuangan, satu dari teknik. Nah, mereka bisa membahas dari masing-masing departemennya ini dan memberikan pengertian kepada bagian yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan yang selama ini menjadi handicap atau menjadi halangan dari masing-masing bagian yang tidak diketahui, pada saat ada task force ini ada keterbukaan dan pemahaman kepada masing-masing individu yang bekerja di sana. Lanjut. Nah, setelah kita tadi ini, yang penting juga, jadi setelah pegawai itu di mapping, kemudian dikembangkan, kan pegawai ini udah pinter nih biasanya, udah mulai hebat atau mulai bagus. Nah, ini biasanya kalau ada pegawai yang sudah mulai bagus, perusahaan lain suka pengen bajak gitu loh. Ini ada orang si A, si B bagus gitu kan. Misalnya orang dari Citibank yang sering dibajak itu, orang dari Citibank dibajak ke bank-bank lain gitu. Kenapa? Karena dianggap orang yang kerja di Citibank itu pola perekrutannya sama pola pengembangannya itu udah cukup bagus. Jadi kalau orang udah kerja di Citibank 4 tahun, 5 tahun, biasanya dianggap sudah cukup matang dan biasanya dibajak oleh bank lain. Jadi bank lain itu males melakukan perekrutan yang bagus, melakukan pengembangan yang bagus, ya udah mendingan kita ambil aja dari Citibank nanti kalau kita butuh orang yang bagus untuk kita tawarin penghasilan yang lebih gitu. Jadi biasanya memang ada banyak individu yang tertarik dengan program ini. Jadi kalau misalkan dia udah asik-asik kerja di suatu perusahaan, tiba-tiba perusahaan lain nawarin dia pekerjaan dengan iming-iming posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih tinggi, biasanya mau-mau aja gitu. Nah, ini kami di Angkasa Pura 1, ya ini yang kita perhatikan. Jadi pola retensinya atau kita melakukan suatu program supaya individu-individu yang sudah kita rekrut, kita kembangkan ini tidak beralih ke orang lain. Ya sebenarnya ini sama kayak adik-adik kalau lagi pacaran gitu kan, waktu ketemu udah enak-enak, udah mulai nyaman gitu kan. Ada kadang-kadang udah beliin baju bagus buat pacarnya, udah ngasih segala macam supaya keren gitu kan. Pas sudah keren dilihat sama cewek lain gitu. Kalau yang cewek lihat cowoknya udah dikasih parfum, dikasih baju, udah wangi, udah keren gitu kan. Tiba-tiba ada cewek lain yang lihat. Nah, supaya kita nggak kehilangan, ya pastikan ada beberapa hal yang kita lakuin gitu loh. Nah, di dalam pegawai juga sama. Ini juga ada beberapa hal yang harusnya diinikan, masalah penggajian, ya ini kita perlu perhatikan. Terus kemudian masalah pengakuan. Jadi kalau memang dia berprestasi, tidak hanya melulu harus naik pangkat atau apa, tapi perhatian daripada misalnya pujian daripada atasannya atau pemberian kita bikin selebrasi atau perayaan gitu kan. Wih, selamat ya, udah begini-begini, kita rayain yuk. Sederhana-sederhana, sentuhan-sentuhan seperti itu membuat yang bersangkutan itu merasa betah di tempatnya. Kemudian juga kita berikan beberapa fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas perumahan yang cukup bagus, yang supaya juga ini adalah bagian supaya mereka, wah, perusahaan memperhatikan saya ya, sampai kesehatan saya, sampai rumah saya, terus kemudian juga mungkin transportasinya juga dipikirin dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan fasilitas. Jadi
para pegawai ini memang dari pada saat bekerja malah kalau bisa itu dari gaji sampai fasilitas itu udah mencukupi semua. Jadi dia pada saat kerja itu nggak kepikiran nanti kurang apa lagi, kurang apa lagi. Nah ini yang coba kita penuhi supaya para pegawai itu bekerja dengan fokus kepada pekerjaan yang nggak fokus kepada hal-hal lain. Jadi kalau misalnya fasilitas, contohnya misalnya contoh, kalau fasilitas kesehatannya nggak bagus, ini biasanya si yang bersangkutan atau pegawai ini akan justru nggak fokus kepada kerjaannya. Misalnya, kalau ada pegawai ini misalnya sudah berkeluarga, anaknya sakit, gitu kan? Anaknya sakit, terus dia apa namanya fasilitas kesehatan dari perusahaan itu misalnya tidak kurang bagus gitu, misalnya pakai asuransi, misalnya kalau kita ada asuransi, asuransinya kurang bagus, jadi rumah sakitnya tertentu dan kadang-kadang malah sulit, rumah sakitnya itu sering nolak-nolak gitu segala macam. Nah si pegawai ini pasti dalam waktu bekerja pasti kepikiran nih, anak gua yang sakit diurusin nggak ya, perusahaan apa namanya rumah sakitnya udah nerima apa belum, dokternya bagus apa enggak gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini akhirnya dari dia pikirannya terganggu. Jadi nggak mikirin kerjaan, tapi mikirin keluarganya. Tapi kalau misalkan fasilitas kesehatannya bagus, ya yang bersangkutan misalnya anaknya sakit, itu udah ketahuan. Oh, udahlah, dibawa ke sono, udah nggak usah misalnya nggak usah mikirin biaya dengan bagus. Dan akhirnya yang bersangkutan berpikir terhadap halah bisa-bisa yang bersangkutan itu udah dah, jadi nggak masuk, nggak, anakku sakit gitu kan. Jadi kelihatannya sinyalnya di tempatnya Pak Adi terganggu ya. Sorry, udah lanjut. Ya, bisa ya. Lanjut lagi. Silakan dilanjut. Sorry, biasa. Ya. Silakan dilanjut Pak Adi. Ya, jadi tadi kalau kita bicara terkait dengan fasilitas kesehatan tadi ya salah satu contoh aja. Jadi kalau misalkan fasilitas kesehatannya bagus buat si karyawan, terutama buat keluarganya, ya nggak ada lagi tuh yang tadi. Bahkan malah kalau fasilitas kesehatannya jelek, seringkali karyawan jadiin modus tuh. Jadi dikit-dikit, gue nganter anak gue sakit. Kok nggak masuk? Ya anak gue sakit. Nganter ke rumah sakit. Terus besoknya nggak masuk lagi. Ya bini gue sakit, nggak masuk. Karena nganterin bini gue ke rumah sakit. Jadi ini bisa jadi alasan juga buat karyawan gitu loh, untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap apa yang menjadi ininya perusahaan. Lanjut, Bu. Slide berikutnya. Jadi, lanjut aja. Ini beberapa hal terkait dengan ini mungkin nggak relevan sekarang. Lanjut aja, Bu. Adik-adik semua, ini sebagai gambaran aja. Jadi kita sudah melakukan pemilahan kompetensi apa aja yang dibutuhkan pada saat ini untuk orang-orang bekerja di Angkasa Pura 1. Jadi ada 117 kompetensi yang menjadi keahlian yang dibutuhkan untuk bisa masuk di Angkasa Pura 1. Bukan berarti 117-117-nya harus kita miliki, tapi tergantung kepada bagian-bagian. Apakah itu di bagian operasi, atau bagian marketing, atau keuangan. Nah, itu dari total itu semua ada 117 kompetensi. Nah, 117 kompetensi ini, inilah yang menjadi patokan atau acuan dalam menetapkan apakah ini ada promosi, apakah ada kenaikan kelas jabatan, atau
penggajian dan segala macam. Jadi ini adalah bagian-bagian supaya kita tetap bekerja itu dengan terus meningkatkan kompetensi kita. Lanjut, Bu. Nah, kalau kita bicara tadi kan bahwa pada saat kita sudah merekrut, kemudian kita mengembangkan, dan kemudian kita sudah memberikan fasilitas dan segala macam, ini namanya engagement nih. Mungkin ejaannya salah, engagement bukan, tapi engagement. Engagement itu adalah suatu usaha untuk bagaimana seseorang pegawai atau karyawan itu merasa attached atau punya hubungan emosi dengan perusahaan. Kenapa kita harus berpikir mengenai engagement ini? Karena ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan sampai 40, kinerja pegawai sampai 40%. Sementara ini nanti ujung-ujungnya bisa meningkatkan performance daripada keuangan perusahaan sampai 4 kali lipat. Dan kecenderungannya juga, kalau engagement pegawainya tinggi atau attachment terhadap perusahaan tinggi, mereka puas akan pekerjaannya. Lebih tinggi 18% dibandingkan kalau mereka tidak merasa attached dengan perusahaan. Jadi bekerja seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban aja, tapi bukan suatu keinginan berprestasi atau bagian daripada yang seharusnya dilakukan. Nah, masalah engagement ini sekarang menjadi sangat penting karena beberapa kali dulu konsepnya seringkali yang diukur itu hanya performance daripada masing-masing individu tanpa melihat apakah orang ini merasa ada keterikatan dengan perusahaan. Dan dengan adanya engagement ini atau keterikatan, biasanya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang kontraproduktif itu biasanya oleh masing-masing pekerja itu dihindari. Misalnya masalah fraud atau masalah korupsi, hal-hal negatif lah, masalah nggak masuk kantor atau absen sering bolos atau segala macam, itu biasanya kalau engagement-nya tinggi ini terhindari. Dan ini baik buat perusahaan. Kenapa? Si pegawai itu bekerja seolah-olah dia bekerja untuk perusahaannya sendiri, bukan bekerja untuk perusahaan orang. Lanjut, Bu. Adik-adik semua, kalau tadi saya sampaikan beberapa hal di awal bahwa kita harus agile, harus beradaptasi dan melakukan inovasi. Nah, ini sekarang ini ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, terutama terkait dengan teknologi. Artinya apa? Jadi dalam hal dengan teknologi ini, penggunaan teknologi ini semakin lama semakin dibutuhkan di perusahaan. Jadi kalau dulu semuanya itu serba pakai kertas, kita lakukan dengan melalui gadget. Ada hal yang menarik di sini. Biasanya ini kan yang para senior atau yang sudah umurnya di atas 45 atau 40, 45, apalagi di atas 50, itu kalau urusan dengan gadget itu kadang-kadang suka susah gitu loh. Atau kalau bahasanya kita itu suka gaptek itu gagal paham sama teknologi. Jadi kita tuh sama perkembangan teknologi itu nggak begitu peduli. Jadi nggak ngerti gue itu apaan gitu. Tapi satu sisi anak-anak milenial ini yang umurnya 40 tahun ke bawah, itu biasanya mereka justru pengen semuanya itu menggunakan teknologi. Nah, dulu waktu saya cerita sedikit, waktu saya baru masuk kerja itu biasanya saya itu
sangat didominasi oleh para senior. Jadi kita harus pakai caranya senior, gitu. Pakai polanya senior, yaitu pakai cara-cara lama. Tapi sekarang anak-anak milenial ini bisa mendorong seniornya itu untuk justru mengikuti mereka, gitu. Jadi teman-teman milenial ini seringkali bikin sesuatu hal yang baru yang berdasarkan teknologi yang mau nggak mau seniornya itu ikutan. Walaupun ini sebenarnya sudah berlangsung dari beberapa waktu lama, waktu saya juga baru masuk kerja. Saya ingat misalnya waktu saya baru kerja tahun 95 itu, pada tahun 95 itu kita-kita ini tanya aja sama bapak atau ibunya yang hidup di tahun 95, itu kalau kita punya rekening di bank itu susahnya minta ampun. Jadi hampir kita semua itu nggak punya nomor rekening di bank, apalagi ATM. Kalau sekarang ini kan mungkin rekening di bank itu udah hampir suatu kebutuhan, kan? Tapi pada saat itu beda lagi ceritanya. Nah, saya ingat waktu saya pertama kali baru masuk kerja, itu kalau gajian, saya harus antri di depan kasir. Jadi dulu ada kasir, pada setiap tanggal gajian kita ngantri. Jadi bayangin ada 300 pegawai di situ, ya 300-300 yang ngantri depan kasir. Biasanya itu butuh waktu kurang lebih ya satu hari lah untuk bisa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kita, untuk bisa mencairkan gaji kita. Jadi butuh satu hari atau paling cepat setengah hari. Nah, kita bisa bayangkan berapa waktu dan tenaga yang habis cuma untuk ngurus gaji doang. Nah, kemudian ternyata manajemen waktu itu menyiasati. Kalau yang nggak punya rekening, nggak gajian. Jadi semua gaji itu akan ditransfer ke rekening. Nah, ini semua pegawai pada saat itu ya ngegrundel, apaan sih harus buka rekening dan segala macam. Ya, tapi akhirnya kita semua buka rekening. Dan waktu itu salah satu bank diminta untuk buka kantor kas di Angkasa Pura 1. Bukalah kantor kas itu. Kita punya rekening semua. Akhirnya ditransferlah itu. Nah, uangnya ke sana. Pada saat ditransfer uangnya ke rekening tadi, pada saat gajian bulan berikutnya, antriannya hilang? Enggak juga. Antriannya tetap sama. Jadi, tapi bedanya dulu di depan kasir, sekarang di depan kantor kas. Di depan kantor kas bank tersebut. Dan ini sama juga, walaupun ini lebih bagus. Kenapa? Karena waktu itu di kantor kas bank itu tellernya ada lebih banyak. Kalau nggak salah saya ada 3 orang. Gitu. Jadi yang tadinya selesai satu hari, sekarang bisa selesai setengah hari. Tapi antriannya tetap banyak. Dipikirinlah kemudian. Beberapa waktu kemudian, enggak, ini ada cara. Mereka yang ngambil di teller, bank, itu dikenakan biaya. Jadi kena biaya teller itu kalau nggak salah berapa waktu itu, 1.000 perak apa itu. Tapi kalau dia ngambil uangnya di ATM, mereka nggak kena biaya. Jadi diminta orang-orang yang buka rekening, yang baru buka rekening ini diminta punya ATM. Akhirnya kita bikinlah ATM supaya nggak kena biaya. Nah, ini antrian hilang. Jadi ini adalah suatu cara yang menurut saya yang dilakukan oleh orang-orang generasi muda supaya generasi tua ikutan. Jadi sekarang pun berlaku juga sama. Kalau kita melakukan SPPD sekarang, ini semuanya serba online. Jadi nggak pakai mengajukan kertas lagi. Nah, kalau yang mereka mengajukan kertas lagi, dengan itu terancam bahwa proses SPPD atau perjalanan dinasnya itu nggak diproses. Jadi mereka yang harusnya pergi tugas ke luar kota, itu nggak bisa diproses kalau mereka proses pengurusan SPPD-nya tidak melalui online. Jadi
ini adalah salah satu cara bagaimana milenial ini ternyata mendesak para seniornya untuk mengikuti gaya mereka. Jadi kalau dulu itu biasanya itu adalah seniornya yang menginfluence daripada juniornya, dan juniornya nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang juniornya ini udah banyak bisa menginfluence seniornya dengan melalui teknologi. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut lagi. Ini kita lewat. Ini program engagement tadi. Saya pikir tadi saya jelasin. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita lakukan supaya juga contoh aja tadi engagement ini, kita beberapa hal sinyalnya keganggu ya Pak Adi. Lanjut. Dan namanya kaleng kerupuk. Aduh. Sinyalnya terganggu nih kayaknya Pak Adi. Adi, ditunggu ya adik-adik, sinyalnya agak keganggu nih kelihatannya Pak Adi Nugroho. Jadi menarik sekali penjelasan dari Pak Adi Nugroho. Sambil menunggu Pak Adi, saya isi dulu sebentar. Kita sangat beruntung bisa mendatangkan seorang alumni yang memang ahlinya di bidang SDM, sehingga kita mengetahui langsung gambaran bagaimana nanti ketika para mahasiswa ini setelah lulus dari kampus dan mulai bekerja, minimal kalian punya gambaran, Anda punya gambaran bagaimana sih caranya kita bekerja di luar nanti, dan kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk menambah keterampilan gitu. Ya, kelihatannya Pak Adi Nugroho masih belum muncul nih, ada gangguan barangkali ya. Pak Adi Nugroho masih belum muncul, sebentar mungkin ada gangguan sinyal. Ya, bisa dihubungi barangkali Bu. Dihubungi ya. Hubungi dulu lewat HP. Saya hubungi dulu sebentar. Ya. Jadi anak-anakku bersabar dulu. Ini salah satu tantangan teknologi ya Bu Murti ya. Di samping ada kemudahan, kita bisa kuliah dimanapun berada tanpa batas waktu, tapi ternyata dengan gangguan teknologi ya seperti ini yang kita bisa hadapi. Anak-anakku ditunggu sebentar. Narasumbernya lagi dihubungi. Tapi sebenarnya sih saya jujur materinya cukup menarik ini pada siang hari ini. Menarik banget, Bu Lela. Menarik banget. Ya. Ya, saya sudah hubungi Pak Adi, beliau bisa melihat kita, tapi suaranya nggak keluar ya. Ini oh, gitu. Tantangan bisa. Teknologi, betul-betul tantangan teknologi. Halo. Lagi asik-asiknya. Bisa. Karena ya, ini menarik, Bu Lela. Sudah bisa. Udah bisa, Bu. Lanjut. Jagoannya datang lagi. Ya. Silakan, Pak Adi, dilanjut. Kita lagi asik ngedengerin nih, ternyata tiba-tiba gangguan teknologi. Keren materinya. Oke, silakan. Ya, sorry. Biasalah masalah teknologi kita nih, dinosaurus. Jadi kalau ada
gangguan, udah bingung sendiri karena sendirian juga. Wah, gimana caranya gitu kan. Ya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ini gangguan biasa, bukan sabotase. Jadi saya lanjut. Jadi ada beberapa hal yang tadi, jadi kantor kita dulu itu juga terkait dengan lingkungan kerja. Jadi dulu kantor kita itu di atas meja itu ada kaleng kerupuk, ada foto pacar, ada foto anak, terus kemudian ada mukena, ada sajadah, ada sendal jepit, macam-macam gitu kan. Nah, ini kita bikinin aturan bahwa di atas meja itu, pokoknya di tempat kerja itu maksimal cuma ada 11 atau 12 item aja. Nggak boleh lebih daripada 12 item. Jadi nanti kita bikinin kayak polisi gitu, kayak Satpol PP, setiap Jumat kita suruh keliling. Jadi kalau ada barang lebih daripada 12 item, kita suruh pilih mana yang mau disita gitu kan. Nah, ini kita buat, ya ini pelan-pelan ini cuma lebih kepada merubah perilaku. Jadi memang perilaku ini mau nggak mau harus dipaksa. Dan saya pikir cara yang paling maksa, paling gampang itu adalah dengan menggunakan teknologi. Jadi teknologi ini cara memaksa yang paling gampang. Jadi ya tadi dengan menggunakan sistem-sistem gadget tadi, jadi kalau mau SPPD, terus kemudian mau melakukan beberapa hal, penggajian dan segala macam, ini semua sudah melalui sistem. Dan saya pikir saya analogiin juga, jadi memang mungkin saya juga nggak pernah mikir bahwa teknologi ini sedemikian rupa bisa merubah perilaku kita. Contoh aja sekarang kita kuliah ini ya perilakunya sekarang di rumah, ada yang pakai piyama, ada yang pakai kaos oblong gitu kan, nggak pakai sepatu. Dulu mana ada kita mikir kuliah nggak pakai sepatu, itu nggak mungkin gitu loh. Ada yang sambil tidur-tiduran mungkin gitu kan. Nah, ini adalah perubahan perilaku yang saya pikir luar biasa. Bahkan saya terus terang aja, anak saya itu, saya punya anak itu, ada anak saya satu itu satu hari itu keluarnya cuma 3 kali dari kamar. Yang saya tahu, pagi dia ngambil makan, siang dia ngambil makan, sama malam dia ngambil makan. Lain daripada itu dia nggak keluar ruangan. Terus di kamar ngapain? Ya itu tadi, hidupnya udah pakai gadget semua. Sama waktu pertama kali Gojek baru datang gitu kan. Siapa yang bakalan ngira gitu kan? Tukang ojek ada di Hotel Bintang 5. Tukang ojek mesen makanan di Hard Rock Cafe. Tukang ojek bisa punya handphone, ngerti handphone. Jadi dulu itu nggak pernah kita punya pikiran bahwa wah, mana ada tukang ojek bisa duduk di Hard Rock Cafe, mana ada gitu kan. Jadi, tapi ini kejadian sekarang. Justru sekarang ini Hard Rock Cafe itu ngarepin tukang ojek datang gitu. Kalau dulu Hard Rock Cafe itu kalau tukang ojek mungkin jijik kali, ih najis dah ada tukang ojek nongkrong di sini. Tapi sekarang ada tukang ojek datang, itu dilayani dengan bagus, dikasih minum, bahkan mungkin dikasih snack pada saat dia nungguin pesanan makanan. Jadi ini adalah suatu pola-pola yang luar biasa terkait dengan gadget ini. Jadi saya pikir perubahan-perubahan perilaku ini memang bisa dilakukan dengan teknologi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya khawatir, saya agak deg-degan juga nih kondisinya mati nanti. Jadi sebelum kita gangguan koneksinya jalan, mungkin saya serahkan ke moderator, mungkin kita bisa lebih banyak menggunakan pola tanya-jawab. Jadi dari tanya-jawab nanti mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa hal yang mungkin tidak tersampaikan dari paparan ini. Mungkin demikian Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memaparkan bagaimana caranya kita memaknai strategi sumber daya manusia di perusahaan. Nah, sekarang kita sampai pada sesi tanya-jawab. Kok belum ada pertanyaan ya yang muncul dari peserta?
tadi Pak Adi sempat menyampaikan bahwa tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu adalah melahirkan perubahan sikap karyawan yang positif. Selain itu, karyawan diharapkan dengan strategi ini bisa memiliki keterampilan yang bersifat organisasional. Bagaimana cara perusahaan untuk dapat mewujudkan hal tersebut? Berarti dibutuhkan satu divisi khusus untuk pengembangan sumber daya manusianya, sehingga nantinya dapat membantu karyawan perusahaan dalam mengembangkan kepribadian personalnya. Karena intinya untuk meningkatkan sumber daya manusia itu datang dari diri pribadi atau personal dari karyawan itu sendiri. Adik-adik atau mahasiswa, kalian bisa bertanya kepada Pak Adi. Pak Adi punya waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Silakan. Mungkin Pandu. Pandu biasanya. Pandu bisa bertanya. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya terusin lagi. Saya lihat Pandu nih. Oke. Pandu biasanya, Mas Adi. Pandu biasanya bertanya nih. Iya, Bu. Silakan Pandu. Ya, selamat siang Pak Adi Nugroho. Nama saya Pandu Suryana dari manajemen. Mau bertanya, Pak, berkaitan dengan perusahaan, sumber daya manusia itu kan banyak dari latar belakang berbeda, pola asuh, budaya, atau apapun itu ya, Pak ya, dari daerah-daerah juga yang berbeda-beda. Kemudian artinya punya budaya dan pola pikir yang pastinya juga bisa berbeda banget gitu. Ketika bersatu dalam suatu organisasi yang punya nilai tersendiri, bagaimana perusahaan tersebut membangun budaya dan menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada SDM, sehingga nilai-nilai yang ingin diterapkan, budaya yang ingin diterapkan kepada di dalam perusahaan tersebut bisa dijalankan oleh SDM tersebut, sekalipun mungkin di lapangannya, di detailnya bisa terjadi konflik, bisa terjadi culture shock dan sebagainya. Tapi bagaimana pendekatan-pendekatannya sehingga dapat meminimalisir culture shock juga, dapat meminimalisir segala bentuk risiko konflik yang negatif gitu, Pak. Dan akhirnya terjadi kesatuan perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Itu dari saya, Pak. Bapak Ibu dosen juga, terima kasih. Terima kasih, Pandu. Ya, makasih, Dek Pandu. Ada yang lain? Itu aja, apa saya jawab langsung? Saya mau nanya. Ya. Saya Mulyani Dianti, saya ingin bertanya Pak, di awal pembicaraan kan diberitahukan bahwa biasanya proses rekrutmen itu selalu ada yang kata-katanya titipan atau surat sakti ini ya Pak. Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana sih Pak menghilangkan tradisi yang sudah turun-menurun ini dalam perusahaan? Terus untuk pertanyaan kedua, tadi kan diberitahukan kalau misalnya rotasi setiap divisi itu ada ya Pak, dan apakah di setiap rotasi itu ada recruitment, maksudnya ada seleksi tersendiri? Karena kan pasti kompetensinya beda-beda, Pak. Apakah nanti pas saya, misalnya saya keuangan, tapi saya dipindahkan ke umum yang seperti yang Bapak bilang, apakah nanti saya akan dilatih lagi? Pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya, Pak, pertanyaannya tiga. Boleh, boleh. The more the merrier. Tanya nih, Pak, kan perusahaan merekrut dari melihat dari CV dan pengalaman kerja calon SDM-nya Pak. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu apakah CV yang dituliskan di situ benar kemampuannya masih ada atau hanya semata memenuhkan CV Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Misalnya dia sudah diterima karena dilihat dengan CV dan pengalaman yang bagus, tapi ternyata setelah diterima dilihat dia belum terlalu kalau di divisi yang ada di saat itu, apakah perusahaan akan melatih lagi atau menyaring tenaga kerja baru ya Pak? Pak Adi, dijawab satu persatu aja dulu Pak Adi di pertanyaan Pandu dulu. Saya pertanyaan Pandu saya juga akan jawab. Jadi terkait dengan apa namanya nilai-nilai, bagaimana kita bisa menyatukan nilai-nilai dari berbagai background yang beda dan untuk mencapai tujuan yang sama. Ini
sebenarnya pertanyaan ini luar biasa sebenarnya. Jadi kayak udah kayak manajer beneran nih, manajer SDM beneran nih. Jadi gini, pada saat kita mau rekrut orang, makanya kita harus benar-benar kita melihat. Jadi yang kita lihat itu tidak hanya masalah dia mampu apa tidak gitu loh, tapi ada beberapa personality yang kita lihat. Jadi ada kita punya standar-standar. Saya cuma mau contohkan begini, ini analogi aja ya supaya kita bisa membayangkannya lebih gampang. Saya coba analogikan begini, kalau adik-adik ini semua udah pernah naik pesawat, coba deh, tahu nggak bedanya pramugarinya Garuda sama pramugarinya Lion atau pramugarinya Batik? Kalau adik-adik perhatiin, itu pramugarinya Garuda, siluet badannya itu mirip. Jadi kalau kita bikinin siluet atau lubang yang bentuk siluet badan, itu orang yang pramugari Garuda itu bakalan lolos semua. Karena itu distandarkan. Dia lolos semua badannya. Jadi nggak ada yang kegedean pinggang, nggak ada yang kegedean pinggul, nggak ada yang kegedean bahu, gitu kan. Dan tingginya kurang lebih sama. Gitu. Tapi kalau pramugarinya Lion, coba, ada yang pinggulnya gede, ada yang, maaf aja, ini kenyataan. Saya buat analogi supaya kita, ada yang bahunya gede gitu. Jadi kalau dia dilewatin yang tadi siluet tadi pasti akan nabrak. Tapi yang Garuda ini dia kemungkinan untuk nabraknya kecil. Karena apa? Karena ada deviasi tertentu yang dibatasin. Jadi misalnya kita pada saat mau nerima pegawai tadi itu kita seragamkan dulu personalitinya segala macamnya gitu kan, dan persyaratan-persyaratan. Contoh yang paling gampang yang bisa kita contohin adalah bahwa kita tidak nerima pegawai yang tatoan gitu ya. Jadi kita bisa bayangin gitu loh, bahwa kita sudah mengecilkan gap itu. Jadi kan ada beberapa hal yang sifatnya ini berkaitan, berkonotasi dengan perilakunya. Kalau orang tatoan berkonotasi dengan apa? Ya memang tidak semua orang yang bertatoan itu berperilaku seperti itu. Tapi kita udah bisa lihat konotasinya. Nah, terus kemudian, apakah dia misalnya, di dalam tes itu misalnya, apakah yang contoh lagi adalah apakah dia itu suka nuntut gitu. Jadi ada orang yang sedikit-sedikit nuntut, begini nuntut. Wah, itu kan nanti kalau dikerja itu akan susah gitu. Nah, ini yang akan coba kita buat assessment di awal perekrutan itu tadi. Makanya seringkali kita bilang garbage in, garbage out gitu loh. Jadi kalau kita udah salah rekrut, ujungnya susah gitu. Ujungnya susah, kita nggak akan mudah untuk, jadi ngerekrut itu gampang, mecat itu susah. Gampang untuk ngerekrut, kalau asal rekrut aja gampang. Tapi kalau udah salah rekrut, mecat ya susah. Jadi bayangan saya tadi mengenai nilai-nilai tadi apa segala macam supaya bisa satu, itu dari awal kita cari orang-orang yang satu visi dengan kita, yang satu ide dengan kita, yang satu tujuan dengan kita. Ya sama lah, kayak Pandu nyari pacar. Pak, kita cari pacar yang untuk kita kawinin yang satu visi sama kita, yang satu pandangan sama kita, kan gitu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita mau pacaran yang orangnya beda visi dengan kita. Gitu kan. Jadi, ini mungkin sebagai gambaran dengan kita punya mengeliminir beberapa nilai di awal, ini yang menjadikan nanti menyatukan nilai ini akan lebih mudah nantinya. Betul, suku, budaya, agama dan segala macamnya berbeda, tapi ada di sini common value yang kita punya, yang akhirnya nanti ini pada saat kita satukan ini tidak menjadi susah. Mungkin itu jawaban saya ke Pandu. Nah, saya coba jawab dari pertanyaan siapa, Mbak Mulyani.
Mulyani ya, Mulyani. Mulyani, ya. Nah, terkait dengan bagaimana sih titipan ini masih ada apa segala macam. Ya memang kita hidup di pada suatu kondisi yang memang belum ideal banget. Tapi saya selalu sampai sejauh ini masih bersyukur karena saya beberapa sampai bilang pokoknya lulus tahap, dua tahap pertama baru saya bantu. Jadi saya bantunya itu apa namanya di tahap berikutnya. Pengertian yang saya bantu di tahap berikutnya, kenapa? Karena kualifikasi dasar itu di tahap pertama. Kemudian di tahap kedua itu adalah TPA. Jadi kalau dua tadi udah kita jalanin, mudah-mudahan kita paling nggak ya udahlah, udah minimum standar udah kita dapet. Jadi memang saya tetap mengambil suatu pola, yang penting minimum standar dulu dapat. Kalau minimum standar dapat, saya nggak ada peduli itu mau siapa, kita bilang nggak dapat lah gitu kan. Nah paling nggak saya tawarin ini the practice banget ini. Paling nggak saya akan tawarin begini, mau nggak di downgrade? Maksudnya downgrade? Ya dia kan lulusan S1, saya nilainya SMA, mau nggak? Itu yang paling saya bisa buat. Jadi terkait dengan kebiasaan itu cara-cara saya untuk menolak mereka. Kalau memang anak ini pokoknya saya pengen dia, saya bisa bantu kalau sudah dua kali lulus tahapan. Atau kalau nggak bisa, saya downgrade dia. Terus terkait dengan rotasi gitu kan. Jadi rotasi ini apakah nanti jangan-jangan dirotasi orang itu nggak bisa kerja di sana gitu. Jadi merotasinya itu tidak semena-mena langsung main rotasi aja. Jadi nanti tadi itu sebenarnya ada job family atau job cluster yang kompetensinya mirip gitu loh. Jadi misalnya kalau orang keuangan dengan orang teknik ini kompetensinya jauh beda dan nggak mungkin kita tiba-tiba dari keuangan dipindahin ke teknik, nggak mungkin, pasti ini akan jeblok juga, justru jadi akan jadi masalah gitu loh. Makanya yang kita buat, kita bikin dulu job family yang kompetensinya itu mirip-mirip, beririsan. Nah dari ini kita pindahin ke sini, terus kemudian jadi pindahinnya nggak terlalu ekstrim tadi gitu, kita memperhatikan beberapa hal. Sehingga pada saat dia bekerja di tempat baru, dia belajarnya juga nggak terlalu banyak dan dia beradaptasinya juga akan lebih mudah. Cuma view-nya itu sudah beda karena dia berada di tempat yang berbeda gitu loh. Jadi kita bisa bayangin kita sekarang ada berdiri di sudut sebelah sini, kemudian pindah ke sudut ke sebelah sana, pasti view-nya juga akan beda. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah kualifikasi. Bagaimana pada saat kita melakukan perekrutan terus kemudian kualifikasinya nggak cukup, apakah kita akan merekrut lagi gitu loh? Jadi balik lagi tadi pada saat kita merekrut, selain daripada nilai-nilai tadi apa dan segala macamnya, juga kita sudah punya standar tersendiri. Nah standar ini harus dipenuhi. Jadi misalnya contoh yang paling gampang, kalau mau jadi pramugari ya standarnya minimal 160 tingginya gitu loh. Jadi jangan sampai nanti 155 masuk apa segala macam gitu. Ini yang bagian daripada tahap pertama. Nah ini misalnya juga kalau yang paling gampang minimal GPA-nya adalah 3 gitu loh. Nah terus kemudian dari universitas yang akreditasinya minimal A. Jadi kalau yang B ya nggak kita terima gitu loh. Apalagi kalau GPA-nya di bawah itu gitu loh. Nah kalau kita udah dapet, terus kemudian ternyata kualifikasinya nggak dapet, kita percaya bahwa kalau dia kompetensi dan persyaratan yang tadi dia dapet, untuk mengembangkannya nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit dibandingkan kalau kualifikasi dan kompetensi yang kita persyaratkan itu jauh di bawah gitu loh. Tapi kalau dia kompetensi dan kualifikasinya dapat dia di sana, untuk mengembangkannya akan jauh lebih mudah. Dan
ini memang sudah konsekuensi daripada sebuah perusahaan, karena nggak ada yang ceritanya orang baru lulus dari kuliah terus kemudian dia bisa siap langsung kerja. Pun sama, walaupun beberapa orang sudah pengalaman kerja gitu kan di tempat lain, begitu masuk terus kemudian dia bisa langsung kerja tanpa dikasih training, nggak ada cerita. Begitu dia masuk pasti harus ada trainingnya. Training terkait dengan perusahaan itu seperti apa, pekerjaan yang dikerjakannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, itu pasti ada, mau nggak mau, suka nggak suka. Makanya pada saat kita melakukan perekrutan terus kemudian melakukan pengembangan dan segala macamnya, bukan proses yang mudah, dan ini membutuhkan suatu konsep yang jelas supaya memang kita dapat pegawai atau talent yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mungkin itu, Bu Murti, kalau ada lagi. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Adi, ada dua pertanyaan sih sebetulnya. Satu datang dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dewi Kurniawati. Beliau menanyakan permasalahan sumber daya manusia di Angkasa Pura, apakah masih ada psikolog sebagai pengawasan? Kemudian kira-kira siapa yang mengawasi SDM, lalu apakah ketika ada permasalahan masih ada bentuk wawancara atau lebih pada melakukan tes-tes saja? Itu pertanyaan dari Ibu Dewi Kurniawati. Oke, terus yang kedua? Yang kedua berdatang dari mahasiswa Bernard Roha, menanyakan bahwa keberadaan teknologi dalam perusahaan itu sangat penting karena salah satunya biayanya akan lebih murah dan lebih efisien. Kemudian bagaimana cara melatih sumber daya manusia untuk lancar pengoperasionalan teknologinya selain pelatihan gadget, dan langkah apa yang diperbaiki di sistem R&D-nya? Itu pertanyaan dari Bernard. Oke, saya mungkin jawab yang Bernard dulu. Bernard. Jadi keberadaan teknologi ini, saya pikir gini, kalau saya berpendapat untuk para pegawai yang umurnya di bawah 40 tahun atau yang milenial, ini saya nggak masalah, nggak merasa khawatir deh dengan perkembangan teknologi. Kenapa? Karena memang dia sudah lahir dengan teknologi. They were born with it, gitu kan. Jadi bahkan saya beberapa kali bicara, saya karena memang saya pernah menemukan ada anak umur 6 bulan atau 7 bulan, dia udah bisa buka YouTube gitu loh. Jadi ada anak 6 bulan belum bisa ngomong, belum bisa apa, tapi dia buka YouTube untuk ngelihat apa namanya acara yang dia seneng gitu. Dia begitu buka YouTube terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Dia buka sendiri. Jadi ada gadgetnya dibuka, dia masuk sampai ke YouTube, dia lihat itu ketawa-ketawa dia sendiri. Jadi saya nggak khawatir dengan teman-teman atau dengan para talent yang umurnya di bawah 40 tahun atau yang disebut milenial gitu kan. Justru saya khawatir kepada teman-teman yang umurnya di atas 40 tahun. Ini yang susah. Ini yang susah. Kenapa saya bilang susah? Satu, dia susah untuk beradaptasi dan kemudian mau belajar. Dia susah untuk beradaptasi dan mau belajar. Yang kedua, susahnya dia ini sebagai senior yang bertugas untuk membimbing juniornya, tapi dia nggak paham apa yang harus dibimbing, gitu kan? Sehingga para senior apa para juniornya ini nggak dapat bimbingan, gitu. Nggak dapat bimbingan dan malah seringkali apa ya namanya ini menjadikan para juniornya itu misleading, jadi ngaco, nggak terarah, gitu kan? Kita berharap bahwa senior ini memberikan mentor, tapi begitu. Jadi ibaratnya juniornya ini pegang senapan mesin gitu, nggak pernah tahu makainya. Dia minta ajarin sama seniornya. Seniornya gue juga agak tahu, lu pakainya sendiri. Tahu-tahu dia main tembak sana, tembak sini. Gitu kan. Nah inilah yang menurut saya
ini yang saya concern saya. Saya nggak concern dengan milenial. Justru saya concern sama selenial. Selenial itu seniornya milenial gitu loh. Selenial ya. Gitu. Jadi itu mungkin sedikit dari jawaban saya dengan Bernard. Jadi masalah pengoperasian dan segala macam. Anak-anak muda ini cepet dikasih, bahkan kadang-kadang nggak usah diajarin, cuma dikasih manual aja udah selesai jalan dia, gitu loh. Bahkan kadang-kadang dia suka ngeyel, enggak, saya punya cara yang lebih bagus, saya punya cara yang lebih gampang, gitu loh kan. Jadi manualnya itu di bypass sama dia, pakai cara dia yang lebih enak, gitu loh. Jadi Bernard, itu jawaban saya. Jadi tenang aja, Anda ini adalah generasi teknologi, jadi nggak usah khawatir. Jadi ibaratnya ikan itu Anda lahir udah di air, jadi Anda tinggal berenang aja, nggak usah khawatir, karena udah di-equip dengan itu. Terus kemudian Ibu Dewi, permasalahan apa? Psikologi. Yang, apakah ada psikolog yang mendampingi? Psikolog. Ya, kita punya psikolog memang. Jadi kita punya psikolog, bahkan kita juga sebenarnya melakukan assessment terkait dengan para pegawai setiap tahun. Dan ini ada feedbacknya. Jadi assessmentnya ini tidak melulu mengenai kompetensi, tapi juga mengenai profiling. Jadi kita profiling kepada semua pegawai. Ini masalahnya bisa ada yang masalahnya terkait dengan pekerjaan, ada juga masalah yang terkait dengan non pekerjaan, baik itu keluarga atau lingkungan. Ada juga yang dua-duanya terkait, gitu loh. Ada masalah pekerjaan, ada masalah lingkungan dan segala macamnya, gitu loh. Dan ini harus kita atasi, kita lakukan beberapa counseling atau ini supaya hal-hal yang menjadi hambatan mereka bekerja ini bisa teratasi. Memang kita punya psikolog di internal, tapi biasanya kalau pada saat ada masalah besar, kita biasanya libatkan psikolog dari luar, karena biasanya kalau kita pakai psikolog dari dalam ada rasa sungkan daripada, karena kita kan sama-sama kenal, lalu gaya lu mau nasehatin gua gitu loh, nah, tiap hari gua juga tahu lu punya masalah, mau gaya-gayaan ngasih tahu, gua harus konsultasi sama lu gitu kan. Jadi udah, nah, akhirnya kita punya polisi seperti itu. Jadi setiap tahun kita lakukan beberapa kegiatan konseling kepada teman-teman yang memang punya masalah yang perlu kita handle. Itu mungkin Bu Murti, kalau ada lain lagi? Kayaknya nggak ada lagi nih pertanyaan dari audience. Nggak ada lagi, jadi audience. Kalau nggak ada, saya mungkin beberapa saya coba sampaikan kepada adik-adik semua bahwa di dalam SDM ini, memanai strategi SDM, ada satu poin yang perlu diingatkan. Nah, adik-adik ini sebentar lagi juga pastikan memasuki dunia kerja, akan memasuki dunia kerja. Jadi semua dunia kerja itu sama sebenarnya. Secara standar dan kompetensinya itu sama. Jadi mau di bank, mau di konstruksi, mau di asuransi, mau di retail, mau di mana, itu kurang lebih sama. Saya contoh, mau di airport juga sama, mau di airline juga sama, mau di shipping, mau di logistik, itu sama. Pengertiannya begini, pengertian sama. Jadi kalau adik-adik misalnya kerja di bank, nanti kompetensi dan dan knowledge sama skill yang dibutuhkan itu sama bank yang ada di Jerman, yang bank di Indonesia dengan di Jerman, di Timur-Timur, di Papua Nugini, itu sebenarnya sama. Gitu loh. Nah, saya sama juga di airport, kalau orang kerja di airport, apa yang kerja di airport di Indonesia, di Filipina, di Inggris, di Kanada, itu sama. Saya contohin misalnya, karena saya kerja di airport. Contohnya, aviation security, kalau ada naik pesawat, biasanya itu ada kayak satpam yang meriksain kita beberapa kali pakai metal detector dan segala macam, itu kita sebutnya aviation security. Itu coba aja kita, saya mau bicara dari regulasi yang dipakai, terus kemudian skill yang dipakai, alat yang dipakai, sama orang yang diperiksa, itu sama persis menurut saya. Baik itu yang di Kupang, di Bali,
di Singapura, di Hong Kong, di Kuwait, di New York, di London, di Moskow sama. Kenapa saya bilang sama? Peraturan yang dipakai sama semuanya, pakai ICAO, International Civil Aviation Organization, itu berlaku semua seluruh dunia. Jadi aturannya sama. Alat yang dipakai, metal detector, X-ray, dan segala macam sama. Emangnya di Canggih nggak pakai metal detector? Emangnya di Canggih nggak pakai X-ray? Sama. Terus kemudian orang yang diperiksa itu terbang dari Moskow, lewat Singapura, turun di Bali, kan sama orangnya. Atau orang yang dari Jakarta terbang ke Singapura, terus turun di Moskow, terbalik, sama. Output yang dihasilkan sama, supaya terjadinya suatu keamanan. Jadi nggak ada penyelundupan, nggak ada teroris, nggak ada segala macam. Jadi itulah hal-hal yang menurut saya karena itu sama. Nah, ini bicara mengenai SDM ini, saya pesan kepada adik-adik semua, tolong itu kompetensi, kapasitas dan keahlian itu, coba kita juga jangan terbelakang, kita jangan kalah gitu loh. Kalau kita kerja di bank nantinya, ya tolong kompetensinya itu yang benar-benar yang seharusnya gitu loh. Jadi pada saat nanti adik-adik mau pergi ke kerja di bank di Indonesia itu, bisa juga nanti kerja di Hong Kong, bisa kerja di Eropa atau di Amerika atau di mana, itu tanpa menghadapi kesulitan gitu. Jadi saya bolak-balik contohin misalnya kalau kita ngelihat pergi ke mall gitu kan. Kita ke mall, mungkin adik-adik jarang pergi ke mall gitu karena biasanya online. Tapi kita contohin aja. Kita ke mall, ke Pono Indah Mall. Pono Indah Mall ini mall yang cukup lama karena waktu saya masih kuliah itu udah ada gitu loh. Sampai sekarang masih ada. Waktu dulu itu Pono Indah Mall itu, kalau kita ke sana itu orang asingnya sedikit. Kalaupun ada, orang asingnya itu bule gitu loh. Kalau sekarang orang asingnya itu banyak dan bukan bule. Ada India, ada Korea, ada Cina, ada Jepang, ada macam-macam. Banyak, bukan cuma bule aja. Artinya apa? Kenapa orang asing banyak di Pono Indah Mall? Mereka turis? Bukan. Orang mereka bawa anak dan minggu depan saya ketemu lagi. Minggu depan ke sono, ada lagi dia, gitu loh. Artinya dia di sini, itu ngapain? Turis nggak mungkin selama itu. Warga negara Indonesia, enggak. Mereka kerja. Loh kok, apa hubungannya sama kita? Ya mereka lagi ngerampas pekerjaan kita, lapangan kerjaan kita dirampas sama mereka, gitu loh. Kenapa? Karena kompetensi sama kapasitas kita yang kurang. Coba kalau kompetensi kita kuat, kompetensi kita bagus, nggak mungkin mereka bisa masuk ke sini. Bahkan mungkin sebaliknya, kita yang akan ada di negara mereka. Jadi kita yang ada di tempat-tempat mereka, bukan. Nah, kita sekarang ini benar, banyak tenaga kerja, banyak orang kita kerja di luar negeri, tapi lower level gitu kan, kelas bawah. Nah, ini pada kesempatan ini, saya pikir adik-adik ini harus serius gitu loh, harus serius mengembangkan atau meningkatkan kompetensi adik-adik dan fokus mau ngapain, mau dibawa kemana kompetensinya, supaya kita ini memang benar-benar bisa berkompetisi dengan, bukan hanya dengan tetangga kanan kiri gitu loh, tapi dengan bangsa lain. Supaya apa? Nanti Pono Indah Mall itu isinya orang Indonesia lagi, nggak perlu orang asing gitu. Kalau perlu nanti mall di Moskow itu orangnya orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia lah yang banyak kerja di Moskow. Mungkin itu Bu Moderator yang bisa saya tambahkan. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau nggak ada ya udah. Kebetulan baterainya udah mau habis. Baik Pak Adi. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan tutup acara kuliah umum siang hari ini, yaitu dengan sedikit penutup dari saya bisa simpulkan bahwa sumber daya manusia itu menjadi salah satu unsur yang vital bagi perusahaan dalam melakukan transformasi dengan menerapkan konsep human capital management system.
hal ini sudah dilakukan oleh Angkasa Pura sendiri, dia melakukan transformasi di mana ditambah mereka harus selalu melakukan inovasi sehingga menambahkan adanya entrepreneurship yang berperan sebagai business entity. Nah, bicara tentang business entity ini berarti fungsi dari SDM itu bagi bisnis itu salah satunya yaitu dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang berikutnya dia dapat pekerjaan itu dapat berjalan secara efisien, kemudian dapat meningkatkan sikap kepemimpinan dari karyawan dengan dilakukan pelatihan-pelatihan, kemudian bisa menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Di mana dengan program SDM ini kita bisa melakukan yang namanya program engagement atau keterikatan. Di sini terbukti dengan program engagement ini dapat meningkatkan kinerja sebesar 40% dan kepuasan 18% dan meningkatkan pendapatan dari karyawan itu sendiri. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, mungkin dengan strategi ini bisa meningkatkan balas jasa, yang kata lain adalah upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja, di mana upah ini sebagai balas jasa karena meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja di perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari materi kita siang hari ini, dan cukup menarik sekali Pak Adi sudah sharing, mahasiswa kita sudah sangat terbantu. Di kampus ini kan kita lebih banyak ke teori. Secara realnya kan kita bisa dapat masukan dari Pak Adi yang kebetulan punya banyak saya bilang. Banyak pengalaman di SDM-nya. Yeah. Gitu. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan kepada Ibu Wadek 1, Ibu Leila Fujianti dan Bapak Kaprodi yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan mengenai strategi SDM ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ilmunya dari Pak Adi Nugroho. Semoga selalu diberikan sama-sama diberikan Amin. Kesehatan, Amin. Kesuksesan dan keberkahan. Amin. Kami menunggu kiprah Pak Adi Nugroho di kampus kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yep. Oke ya Pak Adi, terima kasih. Oke. Okay. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murti Widyaningsi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Murti. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Laila Fujianti. Bu Wadek 1, Pak Adi, makasih. Terima kasih. Ya, adik-adik mahasiswa, makasih. Bu Evi. Ya, terima kasih Pak Subhan. Ya. Okay. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin, 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 amin. Materinya. Oke, lip ya. Ya, silakan Bu Susi, Bu Cahya, makasih. Ada Yuwana juga, ada Bu Irma. Adik-adik mahasiswa yang belum absen ya, yang belum absen baru ya. baru admit nih, ada yang baru admit, silakan absen. Terus gimana caranya? Tugasnya. Makasih Pak Suhan, lift ya. Iya, ya, makasih Indah, Mbak Susi. Masih. Dadah Papa. Iya, gimana? Kamu di kampus kan? Ya iyalah. Iya, iya, iya. Ya. Siap. Ada Rini tuh. Setia Rini. Mana tuh tadi ada tuh. Izin pamit Pak Suban. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mujakin udah isi absen ya? Belum Pak, belum isi Pak. Itu di chat, di room chat mumpung Bapak belum tutup. Ayo. Di room chat ada absen. Paling awal. Bu Iwana yang share. Ayo yang belum isi absen. Biar cepat lulus. Nih, di-share lagi tuh. Iya. Link absennya. Bayu, makasih Bu Bayu. Mbak Cahya udah ngisi absen?
link absennya di grup, Pak. Di chat, di room chat. Pakai handphone sih kamu ya? Di chat-chatnya Zoom. Itu udah di-share lagi sama. Udah dikirim ulang kok. Udah dikirim ulang tuh sama Bu Yuwana tuh. Udah, Mujakir? Udah belum? Belum, Pak. Belum, Bu. Ini lagi ngisi nama-nama. Lagi ngisi nama, oh, Bu. Ya, oke, ya. Tapi yang penting udah bisa kebuka ya. Iya, yang penting udah bisa buka. Mas Jo, terima kasih, Mas Jo. Nggak ada di tempat. Atas bantuannya sebagai host, gantikan Bu Rafrini yang sedang sibuk. Tugas pekerti dari Bu Widi, Bu Prof. Widi. Papa kabur ya dari tugas ya? Ntar kerjain, ntar malam. Oke, udah kan ya? Ya, udah. Ya, aku lab ya. Ya, lab ya. Pastinya Pak Suban. Pak Suban, sama-sama. Daftar, itu juga jangan lupa tuh, yang di grup. Grup apa? Prodi. Oh iya, daftar ya. Apa? Sudah. Oh iya, iya. Ya, oke deh, aku lab ya. Iya, makasih. Terima kasih, Pak Suban. Ya, sama-sama. Yuk. Mm-hmm. Paham? Udah paham? Pak, saya mau upload tapi udah nggak bisa, Pak. Baru. Tolong nggak, Pak? Gimana? Saya mau upload tapi udah nggak bisa, Pak. Udah ditutup. Belum. Belum saya tutup.